banyak ramai Mas Eko mau wawancara, termasuk juga Natalie, Natalie mau wawancara dan segala macam gitu ya. Jadi daripada wawancara satu-satu, mendingan sekalian aja gitu ya. Silakan Mas. Dari Tina atas. Kita nggak janjian putih-putih. Iya, makanya. Pas dulu. Iya, sama Tugas. Sotri, aman Sotri. Sip. Aman lah Sotri. Mas. 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 Mas, foto dulu. Ini boleh. Foto. Sorry, maaf, maaf. Foto dulu, kan? Maaf, maaf. Putih-putih. Bawah. Makan sih kok. Tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, teman-teman media. Kenapa sih saya akhirnya ngundang teman-teman media? Karena dari 3 hari yang lalu banyak ramai Mas Eko mau wawancara, termasuk juga Natalie, Natalie mau wawancara dan segala macam gitu ya. Jadi daripada wawancara satu-satu, mendingan sekalian aja gitu ya. Terus ada apa gitu ya, semua teman-teman ya, karena ngelihat instastory-nya Natalie itu masuk di manajemen komando. Jadi begini, saya sama Natalie ini sebenarnya kenalnya udah dari piek ya, dari kelinci banget dan kecil banget gitu ya. Dan saya udah, dia kalau ada apa-apa curhatnya sama saya semuanya, walaupun kita nggak pernah ngomong ke media dan sebagainya. Mas Eko, aku mau dekat sama ini. Mas Eko, aku melakukan ini. Termasuk omanya juga ya, dekat sama omanya. Omanya jauh banget di Amsterdam, di Belanda sana gitu. Tadi video call ya, video call juga. Mas Eko, tolong Natalie disupport segala macam. Jadi kita memang udah bagian keluarga besar Natalie gitu ya. Nah, terus kalau Natalie masuk ke manajemen, buat saya adalah kondisinya gini. Saya bagaimana caranya mensupport dia menjadi lebih baik lagi. Karena Natalie sekarang kan, sebelum sekarang juga, sebelum-sebelumnya juga adalah tulang punggung keluarga. Ada adiknya, lalu sekarang punya anak juga gitu ya. Jadi saya bilang, ya udahlah Nat, kamu datang ke komando biar nanti teman-teman manajemen artis komando yang support kamu dan sebagainya. Dan Natalie ya udah datang kemarin ngobrol dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi saudara-saudaraku, jadi Natalie bukan orang baru di komando atau di Ekopatrio atau di Piona gitu ya. Jadi memang udah lama banget dan kita kenal banget. Jadi sekarang buat teman-teman semuanya, kalau mau ketemu Natalie, dia orangnya mudah banget, apalagi nanti disupport oleh teman-teman komando production ya, komando manajemen artis, ada Pon Neneng pasti kenal semuanya, kayak Bunda Ipet ya, lalu juga Meti dan Mbak Widen semuanya. Oke, Natalie silakan ngobrol deh, kasih.